Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dan milik Allah Timur dan Barat kemanapun kamu menghadap. Di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Allah Pencipta Langit dan Bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya?" Katakanlah, "Muhammad, milik Allah-lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus." Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah hari akhir malaikat-malaikat kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat anak yatim orang-orang miskin orang-orang yang dalam perjalanan musafir peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah tidak ada Tuhan selain dia yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dan mereka, tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali, dan Allah bertanya, 'Berapa lama engkau tinggal di sini?' Dia orang itu menjawab." Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang." Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali? Kemudian, kami membalutnya dengan daging. Maka, ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada tuhan selain Dia yang Maha Perkasa." Maha Bijaksana, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. Marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, Saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menjalimi siapapun di seluruh alam. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah? Kekalahan pada Perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu. Pada Perang Badar, kamu berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami." tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Sungguh, Allah tidak akan menjalimi seseorang, walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, Ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik surga dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh, solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, dan siapakah yang lebih baik agamanya? Daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas pemberiannya maha mengetahui wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Dan kunci-kunci semua yang goib ada padanya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika dia berkata, Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firmannya adalah benar. Dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangka kala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun." Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab Kami: "Katakanlah Muhammad." Apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya, dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah, orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil, Demikian, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. "Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu: 'Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu...'" Niscaya dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah, Muhammad. Janganlah kamu mengemukakan alasan, kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula rasulnya, kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang goib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepadamu. Apa yang telah kamu kerjakan, dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang goib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka. Tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Allah yang mengetahui semua yang goib dan yang nyata, yang Maha Besar, Maha Tinggi. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu. Dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya firman Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya kami hanya mengatakan kepadanya, Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci dia sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu? Dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat. Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka, tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan akan dikatakan kepadanya itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Dan mereka meminta kepadamu, Muhammad, agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari, yang kadarnya lamanya adalah seribu tahun, menurut perhitunganmu yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata yang maha perkasa maha penyayang dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang katakanlah sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran dia maha mengetahui segala yang gaib jika dia menghendaki Niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Sungguh, Allah mengetahui yang gaib, tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala isi hati, dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka. Di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Katakanlah, "Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan." yakni seperti kebiasaan kaum nuh at samud dan orang-orang yang datang setelah mereka padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya dialah yang menghidupkan dan mematikan maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan dia hanya berkata kepadanya jadilah maka jadilah sesuatu itu, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri; dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Milik Allah. Lah. Kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Pantaskah Dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu? Katakanlah, Muhammad. Jika benar Tuhan Yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha suci Tuhan, Pemilik langit dan bumi, Tuhan Pemilik ars dari apa yang mereka sifatkan itu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu. Dan Tuhan nenek moyangmu dahulu, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang. Maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya, orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sungguh, Allah mengetahui apa yang goib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku, ataukah pantas untuk dia? anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu, anak-anak laki-laki. Maka apakah patut, kamu orang-orang musyrik, menganggap, berhala Al-Lata dan Al-Uzza, dan manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki, dan untuknya yang perempuan. Yang demikian itu, tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Miliknyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dialah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata, dialah yang Maha Pengasih. Maha Penyayang, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu." Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu: siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan lima puluh ribu tahun. Dan sesungguhnya, maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri, dan tidak beranak dia mengetahui yang gaib tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin Agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang. Yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang. Dan yang tersembunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Bukankah Allah, Hakim yang paling adil? Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki. Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia.